Penangkapan yang dilakukan oleh pihak Polri, siapapun itu, di mana tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum. Tadi kita saksikan bersama Pak Bambang Wijayanto, seorang penyelenggara negara, pejabat negara, ditangkap ketika baru saja mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan penangkapan juga dipertontonkan di sana, tangan Pak Bambang diborgol dengan kesewenang-wenangan tadi. Karena itu kami atas nama lembaga tentu akan bersikap terhadap apa yang telah dipertontonkan dan dilakukan oleh pihak Polri.